Warga Desa Pekraman Bukit Jangkrik, Kelurahan Samplangan Gianyar Bali, tetap menggelar tradisi ngelawang. Walaupun di tengah pandemi, dengan menerapkan protokol kesehatan, ngelawang dengan menyertakan tapakan rande dan barong digelar berkeliling kampung. Hal ini tetap digelar setiap 6 bulan sekali untuk memohon berkah keselamatan duniawi beserta isinya, terlebih saat ini di tengah wabah COVID-19. Warga desa terapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah warga guna memohon keselamatan umatnya dengan ngelawang. Warga berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Ekadek Juniarte, Bendesa Adat Bukit Jangkrik, menjelaskan tetap mematuhi anjuran pemerintah. Namun, tradisi ini tetap digelar setiap 6 bulan sekali, serangkaian dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, karena kondisi saat ini pandemi COVID-19, sesuai dengan himbauan dan arahan dari Parisada Hindu Dharma dan juga Majelis Desa Adat, tentu ada beberapa batasan-batasan yang harus dilakukan. Nah, karena ini terkait dengan restu, yang namanya restu itu ada suatu kebiasaan yang sudah harus dilakukan. Nah, kami melakukan tetap kegiatan itu, tapi dengan protokol kesehatan tentunya. Terutama sesuai dengan arahan itu ada keterlibatan daripada warga kami dalam berkegiatan. Nah, tentunya tradisi ngelawang digelar dari sore hingga malam hari. Setelah selesai berkeliling kampung, petapakan kembali diletakkan di pura desa adat setempat. Nyoman Sudarmike, Kompas Dewata.